Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad qala allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Siang hari ini kita memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya ila sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', jika telah dikumandangkan azan Jumat, khatib naik mimbar, maka bersegeralah untuk mendatangi Jumatan dan tinggalkanlah urusan duniawi, khususnya urusan jual beli. Maka mazhab fikih yang paling masyhur, baik itu mazhabnya Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i, mengharamkan alias membatalkan jual beli bagi orang-orang yang wajib Jumatan, laki-laki sehat bermukim ya untuk menghadiri Jumat, tapi ternyata melakukan jual beli baik secara offline maupun online, itu juga diharamkan. Jual belinya tidak sah. Kalau jual beli tidak sah, artinya tidak bakal mendapatkan keberkahan dari Allah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita juga diberikan anugerah air dengan turunnya hujan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar di hari Jumat pula. Ketika beliau khutbah, datanglah seseorang badui, kemudian langsung memotong khutbah beliau. Ya Rasulullah, sesungguhnya daerah kami itu paceklik, tanah-tanah tandus, air sungai tidak mengalir, sehingga kami tidak mampu untuk panen. Maka doakanlah kami supaya Allah menurunkan hujannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengacungkan telunjuk beliau ke atas, Allahumma aghisna aghisna, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Dan khutbah belum saja selesai, hujan telah turun dan kaum muslimin pulang Jumatan semuanya dalam kondisi basah kuyup. Jumat berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar berkhutbah. Kedatangan seseorang badui kembali memotong khutbah Jumat beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berujar, "Ya Rasulullah, satu pekan utuh Allah turunkan hujan sehingga banjir di mana-mana. Jalan-jalan putus. Tumbuhan-tumbuhan kami pun tertutupi dengan air hujan." Maka doalah kepada Allah supaya Allah menghentikan hujannya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah jadikan hujan ini di sekitar kami, memberkahi kami, bukan menjadi azab bagi kami. Allahumma alal akam
wa 'alal audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di oase-oase kami, di lembah-lembah kami, di tempat-tempat pemohonan kami. Sehingga dari sini ada adab untuk tidak menghilangkan keberkahan, tetapi kita memohon kepada Allah supaya hujan, deras-derasnya hujan itu menjadi keberkahan, bukan menjadi musibah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terkait dengan hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di salah satu hadis sahihnya di dalam Bukhari dan Muslim, arba'un fi ummati la yatrukuna hunna. Ada empat perkara di umatku, berarti pasti terjadi di kaum muslimin muslimat, dan itu sepeninggal Rasulullah. Kalau masih ada di zaman Nabi Muhammad, enak mas. Kalau salah ada yang luruskan. Masalahnya ini di zaman sepeninggal Rasul, ada empat perkara min amril jahiliyah, dan empat perkara ini turunan dari perkara jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah ada, dan ternyata sampai sekarang pun juga ada yang melakukan. Apa saja empat perkara itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama dan yang kedua adalah al-fahru bil ahsab wa ta'nu bil ansab. Pertama, bangga dengan nasab. Yang kedua, menghinakan nasab orang lain. Yang ketiga, wal istisqa'u bil anwa, yaitu meyakini hujan turun karena bintang-bintang tertentu. Dan yang keempat, an-niyahah wan na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Kita mulai dari yang paling bawah dulu. Perkara yang keempat adalah niyahah. Apa itu niyahah? Yaitu berlebihan, melampaui batas, meratapi orang yang meninggal, jenazah atau mayit. Bagaimana bentuknya? Nangis, teriak-teriak, bengak-bengok, terkadang sampai menjambak-jambak rambut, menampar-nampar wajah, pipi, atau sampai merobek-robek pakaian. Ini yang disebut dengan niyahah. Wanaihatu, orang-orang yang berniyahah itu sebelum matinya tidak bertaubat, maka kelak di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dan diberi dua pakaian. Pakaian yang pertama dari timah panas dipakaikan. Gimana itu bentuknya? Na'udzubillah, melonyok jelas. Pakaian yang kedua dir'un min jarab, pakaian ketika dikenakan itu kulit langsung gatal-gatal, gudiken, dan gak sembuh-sembuh. Ini termasuk azab bagi orang yang meratapi mayit dengan berlebihan. Sedih itu manusiawi. Rasulullah kehilangan istri beliau juga nangis. Kehilangan putra-putra beliau, masukkan liang-liang lahat untuk ngubur, beliau nangis. Tapi sedih itu sebatas sedih yang normal, bukan sampai melampaui batas. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, perkara yang ketiga yaitu istisqa bil anwa, meyakini hujan turun karena bintang-bintang tertentu. Inilah yang dikenal dengan at-tanjim atau at-tatoyur, ilmu perbintangan yang diharamkan. Ilmu perbintangan itu ada dua, ada yang astronomi, ada yang astrologi. Kalau yang astronomi itu yang dibolehkan. Contohnya kalau mau hujan, peteng, awan hitam, angin mubat mabit, ini diantaranya prakiraan cuaca. Istilahnya saja masih menggunakan prakiraan, belum tentu pasti. Maka ini yang dibolehkan, astronomi. Rasi bintang ini untuk arah utara, rasi bintang itu untuk arah selatan, ini diperbolehkan. Tapi kalau sudah astrologi, ya bintang ini berarti
sebentar lagi kita akan kena musibah. Munculnya bintang itu sehingga turun hujan. Hujan turun karena tokoh kami wafat. Hujan turun karena tokoh kami telah melahirkan anaknya. Dan macam-macam. Sesuatu yang tidak ada asal sebab musababnya, faktor ilmiahnya. Maka ini yang dikatakan tatoyur. Wattiyaratu syirkun, wattiyaratu syirkun. Model semacam ini masuk kategori kesyirikan. Baik itu yang versi India, versi Asia, versi Cina, Persia, Romawi, semuanya ada. Ya, kalau versi Romawi sampai di kita dengan istilah zodiak. Kalau versi-versi Persia, China, ada istilah Feng Shui dan lain sejenisnya. Aku luka lihada, fastaghfirullah li walakum walisairil muslimin wal muslimat, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, masih sisa dua poin dari hadis Rasul perkara jahiliyah, yaitu al-fahru bil ahsab wa ta'nu bil ansab. Bangga dengan nasabnya dan merendahkan nasab yang lainnya. Di dalam Islam syariat punya pakem la farqa baina ajami wa arabi, tidak ada bedanya orang Arab maupun orang non-Arab. Orang yang kulitnya apa dengan orang yang kulitnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanya volume iman dan ketakwaan. Mau dari negeri mana, mau laki-laki perempuan, semuanya sama. Ini dalam kacamata syariat. Tapi kalau dalam kacamata sosial kehidupan dunia, nasab juga punya tempat. Sebagaimana sabda Rasul, al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan itu dari Quraisy. Dan itu diwujudkan langsung Rasulullah, Nabi Rasul pemimpin umat dari suku Quraisy. Beliau wafat digantikan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya dari suku Quraisy. Mereka semua wafat digantikan dinasti Umayyah dari suku Quraisy. Dinasti Umayyah selesai berganti dinasti Abbasiyah juga dari suku Quraisy. Bahkan nanti di akhir zaman pemimpin yang adil, namanya seperti nama Rasul Muhammad, bapaknya juga seperti bapaknya Nabi Abdullah, itu juga dari suku Quraisy dan kita kenal dengan istilah Imam Mahdi. Nah ini Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan kepemimpinan terbaik lazimnya dari suku Quraisy. Ini suku nasab ada tempatnya. Yang penting jangan sampai sombong bermegah-megahan, sukuku lebih mulia dari sukumu, sukumu lebih rendah daripada sukuku, ini yang diharamkan. Dan di antara melecehkan nasab atau nufil ansab ada dua, selain menghinakan yaitu meragukan nasab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, khotib yang berdiri di depan Anda sekalian ini gini-gini keturunan keraton. Kemudian jamaah mengomentari, kayaknya sih gak ada model-model keturunan keraton. Ragu dengan nasab orang lain, ini tidak diperbolehkan. Jamaah, gini-gini saya ini keturunan Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri. Oh, orang andel. Ini namanya meragukan. Meragukan nasab orang lain dilarang. Ya, biarlah. Kita hanya dituntut untuk percaya, kecuali kita punya bukti konkret, real, kalau si pembicara nasab itu berdusta alias bohong. Itu baru gak apa-apa. Tapi kalau kita gak punya hujah argumen, maka kita hanya boleh percaya.
Lah kalau bohong, kalau dusta orang yang ngomong bagaimana? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man da'a bi ghairi abihi wa huwa ya'lam faqad kafar." Siapa yang alok-alok ngaku-ngaku keturunan siapa, tapi bukan keturunan ayahnya, bukan dinasabkan nasab biologisnya, maka dia termasuk kategori masuk ke dalam kekufuran selagi dia tahu nasab aslinya siapa. Nasabnya aslinya saya orang Madiun, bapak saya hanya orang biasa, tapi saya ngaku anaknya presiden, anaknya sultan, maka saya telah berlaku sampai di level kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hanya ada satu kondisi kita percaya tapi dikembalikan kepada syariat, dalam tanda petik jurnyapo. Engkau keturunan siapa, saya keturunan siapa, di sisi syariat sama saja. Maka siapa saja mengaku-ngaku saya keturunan raja, saya keturunan sultan, saya keturunan presiden, bahkan sampai saya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada urusannya dengan kita. Kita percayai saja. Kalau bohong urusannya dengan Allah, ya kalaupun tidak, kita juga tidak diuntungkan dan dirugikan. Kita hanya memiliki jawaban jujur nyapo, karena di hadapan Allah semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berdoa semoga Allah memberkahi kehidupan kita, nasab keluarga kita, dan dijadikan hujan ini hujan yang berbarokah. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma barik lana fi usratina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi biladina, Allahumma hdim a'da ad-din, Allahumma rfa' bala'ana, Allahumma rfa' musibatana, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina azaban nar, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa akhiri da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.